Petronas Chemicals optimis industri itu akan mencatat tren menaik apabila ekonomi kembali pulih dan permintaan sejajar dengan bekalan. Ini memandangkan komitmen jangka panjang syarikat tersebut. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mazuin Ismail berkata, walaupun terdapat kesan jangkaan ekonomi global yang suram, namun pihaknya bersedia untuk menghadapi cabaran tersebut. Cabaran global termasuk pemulihan yang lebih perlahan daripada yang dijangkakan di China dan ketegangan geopolitik yang berlanjutan berkemungkinan mengakibatkan pasaran lebih lemah dalam tempoh terdekat. Bagaimanapun, syarikat itu katanya mempunyai langkah-langkah untuk mengurangkan cabaran tersebut dan bangkit lebih kukuh. Kumpulan itu baru-baru ini melaporkan penurunan dalam keuntungan bersih kepada 1.69 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023, merosot daripada 6.32 bilion ringgit tahun sebelumnya.